jadi ini protokol kesehatannya untuk masuk tempat ini. Luar biasa. Bagus banget ya. Cek suhu dulu. Terus masuk ke ruang disinfektan. Terus kita disemprot. Coba lihat. Oke. Semprot disinfektan. Keluar. Baru masuk ke restoran. Oke, Bray, hari ini gue mau ngasih tahu tempat makan yang jarang di-review sama youtuber-youtuber lain. Ini tempatnya di Sun City, itu di Lindetevers Glodok, lantai 5. Dia tempatnya bagus banget, keren. Nanti kita lihat ada makanan apa aja. Oke, Bray, gue mau ngasih tahu. Di sini mereka benar-benar ngikutin protokol kesehatan banget ya. Mereka pakai penutup kepala, masker, face shield, sarung tangan, dan semuanya bersih. Terus mereka siapin ini nih guys, untuk kita di sini. Ini buat tempat taruh kita taruh masker. Ini dikasih hand sanitizer, sarung tangan, dan semua segala macam. Jadi ini kita udah pesan makanan. Kita ada pesan dimsum dan nasi goreng. Jadi ini jenis-jenis dimsumnya, ada bapau, ada hakau, siomay, lumpia kulit tahu. Terus ini ada chongfan isi cakwe dan nasi goreng yang cho. Oke, habis ini kita mau cobain dulu makanannya. Nanti kita lanjut lagi videonya. Oke. Oke, Bray. Jadi ini nasi goreng yang cho. Ini isinya ada udang, ada cashew dan telur. Ini kosnya. Ini satu porsi nasi gorengnya bisa sekitar 24 orang ya. Banyak banget kok. Oke, sekarang kita cobain dimsumnya. Ini kita coba siomay. Oke, sambal. Cuma ini isinya udang, babi, sama jamur. Terus kita coba lagi. Kita coba lagi kakao. Di dalamnya udang. Coba. Sambal. Kita coba lagi nih lumpia udang kulit tahu. Dalam semua mantap. Oke, saus. Oke, Bro, ini chongfan isi cakwe. Kita tuang aja kuahnya. Ini kuahnya. Kita tuang aja. Wow. Oke. Terus kita coba. Ini bentuknya kayak gini. Dia chongfan, luarnya dilapisin chongfan. Coba ya. Ini terakhir yang kita coba. Ini bapau char siu. Ya. Oke, jadi tempat ini itu bukanya dari jam setengah 10 pagi dan last order untuk makanannya sampai jam setengah 10 malam dan tutupnya jam 10. Itu untuk makanan
untuk semua makanan. Tapi kalau untuk dimsumnya, dia terakhir last order jam 5 sore. Dan di sini ada promo. Promonya itu setiap hari diskon 25% untuk semuanya. Take away pun juga diskon 25%. Oke bre, jadi ini total bill yang tadi gue pesan semua. Sebenarnya jadi yang gue pesan ini bisa untuk makan 2-3 orang. Jadi dengan harga segini dan tempat yang semewah dan sebagus ini, itu menurut gue sangat-sangat murah ya, dan worth it banget buat lu coba di sini. Ya, sekian. Siapa tahu berguna dan bermanfaat buat kalian semua yang mau coba tempat ini, silahkan datang.